Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di YouTube channel Otomotif 27. Ya, untuk kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan. Kemarin ada teman-teman yang nanya untuk screen exhaust brake yang mana, untuk Hino 500 ya atau Hino FM260JD. Oke, untuk video kali ini saya akan menjawabnya. Untuk letak screen exhaust brake atau biasa juga disebut dengan engine brake segala macam lah. Di sini saya jelaskan dulu untuk cara kerja daripada engine brake. Untuk engine brake ini cara kerjanya itu arus setrum dialirkan ke palep, di mana palep ini yang nanti tujuannya adalah buka tutup daripada angin. Nah, sehingga angin ini yang nantinya akan mendorong si engine brake ini untuk bergerak nanti menutup saluran daripada knalpot atau gas buang. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu cara membaca letak screen, teman-teman bisa klik di atas. Di sini sudah ada videonya yang sebelumnya saya jelaskan cara membaca letak screen. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan terus untuk teman-teman yang misalnya ada kendala di bagian lampu, teman-teman juga bisa klik di bagian atas ini. Di situ saya sudah bikinkan videonya untuk beberapa lampu yang biasanya screen-nya bisa putus atau terjadi konslet sehingga mengakibatkan screen-nya putus. Ini untuk screen-nya, ini letaknya di bagian sini ya. Ini untuk kodenya itu CAB strip IG. Nah, ini untuk kodenya. Terus untuk letak screen-nya itu di bagian sini. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya engine brake-nya tidak berfungsi, itu bisa dicek di screen-nya ini. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan teman yang kemarin yang nanya exhaust brake itu screen-nya yang mana. Jadi ini untuk screen-nya letaknya ini. Jadi bukan yang di sini ya, ini bukan yang ini. Jadi letaknya yang ini, CAB strip IG. Ini untuk engine brake atau exhaust brake. Tapi perlu diketahui, jangan terlalu sering menggunakan engine brake karena bisa berakibat fatal pada mesin. Gunakan
ini sesuai keperluan dan kondisi yang pas. Oke, demikian tadi penjelasan singkat mengenai engine brake atau exhaust brake dan di mana letak piusnya atau sekringnya untuk engine brake dan kodenya apa. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang lagi dan saya semakin semangat untuk memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa di share jika video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.